Assalamualaikum, salam sehat. Kali ini saya akan memenuhi permintaan dari Beetle, yaitu airplane flasher signal stroke. Delaynya 2 detik dan sinyalnya juga tidak slow tapi sudden flash, artinya kejut seperti ini. Jadi untuk membuat permintaan ini sebetulnya mudah sekali, menggunakan 555, disebutnya biasanya astable, dan bentuk gelombangnya seperti ini. Kalian perhatikan yang naik height T1 0,693 kurung R1 ditambah R2 dikali C. Kalian perhatikan ini R1, R2, dan C. Ini gabung pin 2 dan pin 6, pin 8. Oke, karena ini biasanya digunakan pada kendaraan, saya menggunakan 12 volt. Kemudian ini 104 bebas, 1 ground, 3 output. Oke, yang kalian perhatikan dari rumus ini, kalian lihat bahwa T1 pada saat high, pada saat output high, maka delaynya akan lebih lama daripada saat low. Sedangkan permintaan low lebih lama daripada saat high. Karena itu pada IC 55-nya, pin 3-nya ini, jadi saya gambar tambahan saja. Jadi di pin 3-nya, kalian beri saja transistor PNP. Sorry. Ini pin 3 masuk, kemudian transistornya PNP, emitternya di atas, dan ini lampunya 12 volt. Ini saya menggunakan BD140 PNP. Jadi tujuannya agar waktu on 2 detik, sorry, waktu off 2 detik, sedangkan waktu on tergantung kalian mau berapa cepat. Misalkan 100 mili detik. Oke, saya sudah buat. Saya langsung saja, saya menggunakan R1-nya 100 kilo. Kalian perhatikan nanti hasilnya. R2-nya 10 kilo dan kapasitornya 10 mikrofarad. 16 volt. Ini BD140, ini 1 kilo. Oke, ini sudah berhasil, Bro. Kalian lihat. Terlihat, Bro? Terlihat? Jadi resistornya 2 buah, kapasitor, ini resistor ke basis, dan ini BD140. Oke, saya akan mencoba di 12 volt menggunakan lampu. Saya paralel saja. Jadi BD40 ini kalian perhatikan nanti arusnya kecil sekali. Jadi bisa kalian gunakan untuk berapa watt, karena nyalanya hanya sekejap. Oke, positifnya saya pasang, tegangannya 12. Ya, mantap, Bro. Satu ribu, 2000. Jadi kira-kira ini 2 detik, dan lamanya nyala tergantung kalian, besarnya R2. Kalian perhatikan, Bro, arusnya. Walaupun ini sedikit besar, tapi belum terbaca sama sekali. Kalian lihat, sekitar 70-65 mA. Jadi bisa kalian pasang banyak, karena ini menggunakan BD140. Oke, Bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.